Pemirsa, apa kabar Anda dalam kesempatan kali ini? Tentunya kami berharap pemirsa sekalian dalam kondisi yang baik dan berbahagia. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam tayangan video pembelajaran yang kali ini akan membahas tema mengenai housekeeping. Program video pembelajaran kita kali ini ditujukan khususnya bagi siswa dan siswi SMK Akomodasi Perhotelan kelas 12 semester 5. Kali ini kita akan membahas bagaimana menyiapkan dan juga melayani kebutuhan tamu yang merupakan bagian dan tugas dari divisi housekeeping. Setelah menyaksikan tayangan video pembelajaran kali ini, para siswa dan siswi SMK jurusan akomodasi perhotelan diharapkan mampu untuk mendeskripsikan tugas dan tanggung jawab dari housekeeping department dalam sebuah hotel. Yang kedua, mampu menyusun langkah kerja dari room attendant dalam menyiapkan kamar tamu. Pemirsa, khususnya untuk teman-teman sekalian para siswa dan siswi SMK akomodasi perhotelan, tentunya kita semua memahami bahwasannya dalam sebuah hotel terdiri dari beragam departemen yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang saling menunjang. Salah satunya adalah housekeeping department yang mempunyai tugas untuk menjaga dan menyediakan kebersihan, kemudian kenyamanan, kelengkapan, keindahan, kenyamanan, serta keamanan area sekitar hotel. Dan bukan hanya itu saja, tapi housekeeping department juga mampu memberikan pelayanan penunjang yang dibutuhkan oleh para tamu selama menginap di hotel tersebut. Nah, pemirsa sekalian, khususnya untuk para siswa dan siswi SMK akomodasi perhotelan, untuk memahami lebih lanjut tugas dari housekeeping department, marilah kita saksikan bersama tayangan video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama adalah mempersiapkan keperluan peralatan dan perlengkapan ke dalam troli. 1. Mengecek roda dan kelengkapan troli berupa linen hamper dan rubbish hamper. 2. Mendusting troli dari bagian atas dahulu, kemudian ke bagian bawah. 3. Room attendant men-setup air mineral dan tisu. Kemudian, amenities berupa teh, kopi, gula, dental kit, sabun, shampoo, dan lain-lain. 4. Room attendant men-setup body towel, hand towel, dan face towel. 5. Room attendant men-set up beberapa seat dan pillowcase. 6. Room attendant men-set up bed mat, sleeper, laundry bag, dan laundry list, serta trash bag. 7. Sebelum men-set up peralatan dan bahan yang akan digunakan, carry caddy di-dusting terlebih dahulu. Kemudian, room attendant menyiapkan dan mengecek botol sprayer yang akan digunakan. Bahan pembersih yang dibawa yaitu glass cleaner, MPC, sanisol, dan deodorant. Sedangkan untuk peralatan, room attendant membawa wiper, dust cloud, glass cloud, spons glass, camoise, scotch brite,
floor cloth, toilet blowel brush, dan floor brush. Setelah itu, letakkan carry caddy di bawah rubbish hamper. Selanjutnya, room attendant mendusting vacuum cleaner. Dan meletakkannya di bawah linen hamper. Setelah room boy selesai mempersiapkan troli, room boy menuju kamar yang akan dibersihkan. Room attendant sebelum memasuki kamar tamu harus melakukan beberapa langkah. 1. Room attendant meletakkan troli di depan kamar dan mengatur jarak supaya tidak mengganggu tamu yang berlalu lalang. Kemudian, menurunkan vacuum cleaner. Kedua, room attendant mengetuk pintu 3 kali sambil menyebutkan jati diri. Kemudian, tunggu beberapa saat untuk memastikan apakah tamu sedang berada di kamar atau tidak. Langkah selanjutnya, room attendant memasuki kamar tamu. Pertama, room attendant membuka pintu pelan-pelan sambil mengucapkan selamat pagi dan meletakkan make up room sign di gagang pintu. Kedua, kemudian room attendant meletakkan carry caddy di dekat pintu bagian luar kamar mandi dan meletakkan glass cloth di wastafel. Ketiga, menyalakan lampu di dalam kamar. Empat, membuka day curtain atau night curtain agar suasana di dalam kamar menjadi lebih terang. 5. Melakukan stripping sampah di bedroom dengan mengecek semua sudut di bedroom seperti drawer, wardrobe, dan bedside table, serta menaruhnya pada tempat sampah yang ada di bedroom. 6. Mengambil sampah di bedroom dan melakukan stripping sampah di dalam kamar mandi, lalu menaruhnya ke garbage hamper. 7. Menaruh cup, saucer, dan jug yang telah kotor di wastafel. 8. Mengecek AC dan TV serta meletakkan remote di sebelah telepon. Selamat pagi housekeeping, bagus di kamar 109, terima kasih. 9. Melaporkan posisi ke order taker lewat telepon dengan menekan extension 3 atau housekeeping. Proses stripping linen. Pertama, buka kuncian seat dari sisi yang terdekat dari kita, tarik bed menjauh dari headboard. Kedua, lanjutkan membuka kuncian di sisi selanjutnya. Lepaskan pillowcase, lalu letakkan bantal di kursi terdekat dan pillowcase di kursi sebelahnya. Kemudian stripping sheet satu persatu, lalu letakkan di kursi tempat kita meletakkan pillowcase tadi dan lipat rapi blanket. Letakkan di atas bantal dan stripping towel serta bed mat di kamar mandi. Dan meletakkan linen kotor di linen hamper.
Proses making bed. Pertama, proses making bed dimulai dengan sheet yang pertama ditebar sampai menutupi semua bagian matras dengan jahitan mengarah ke bawah. Dan mengunci bagian atas dengan teknik tuck-in. Dua, sheet kedua ditebar sampai batas atas bed dengan jahitan mengarah ke atas. Tiga, lalu menebar blanket yang jaraknya sekitar 1 jengkal atau 20 cm. Empat, kemudian menebar sheet yang ketiga atau top sheet seperti menebar sheet yang kedua, tetapi dengan jahitan yang mengarah ke bawah. Lima, buat sabuk dari sheet kedua dan ketiga, lipat satu kali sampai blanket, lalu lipat lagi termasuk sheet kedua. Dan kunci dengan teknik tuck-in. Enam, kemudian bagian bawah bed dirapikan dengan membuka sheet dan menariknya satu persatu. Lalu masukkan sheet dari tengah, kemudian samping kiri dan kanan dengan teknik tuck-in.
7. Jangan lupa untuk memasang bed runner untuk memerindah tempat tidur. Proses dusting. Proses dusting dilakukan searah jarum jam atau berlawanan dari jarum jam dengan teknik membersihkan dari atas ke bawah yang dimulai dari pintu dan berakhir di pintu juga. Serta mengecek apa saja yang kurang untuk dilengkapi setelah dusting. Kemudian, apabila ada barang-barang tamu yang berserakan seperti minyak wangi atau alat-alat make up di atas dressing table, maka barang-barang tersebut harus dirapikan tetapi tidak memindahkan tempat. Proses restocking complementary. Room attendant melakukan restocking complementary berupa air mineral, teh, kopi, gula, dan guest supplies lainnya seperti slippery, laundry bag dan list, kemudian memo pad, serta guest comment. Proses bedroom cleaning. Bathroom cleaning yang dimulai dari flushing toilet dan menyemprotkan MPC ke toilet bowl. 2. Mencuci cup, saucer, dan jug cutter di wastafel dan mengeringkannya lalu taruh di tempat semula atau tray amenities. Ketiga, membersihkan kaca wastafel dengan menyemprotkan glass cleaner dan mensekuis kaca menggunakan window wiper dan mengeringkan list kaca dengan glass cloth atau corak kotak kecil. 4. Membersihkan wastafel menggunakan MPC dan sponge. Serta keringkan menggunakan kamois. 5. Membersihkan dinding kamar mandi menggunakan spons yang sudah disemprot MPC dari atas ke bawah dan keringkan dengan kamois. 6. Membersihkan towel rack dan tissue box. 7. Memakai masker dan hand glove untuk membersihkan toilet bowl. 8.
membersihkan lantai kamar mandi menggunakan floor brush yang disemprot dengan MPC, dan sebelum mengeringkan lantai, semprot drainase menggunakan Sanisol. 9. Kemudian melengkapi gas supply serta linen. 9. Lalu mengeringkan lantai kamar mandi menggunakan floor cloth. 10. Meletakkan kembali carry caddy di bawah rubbish hamper. Proses vacuuming karpet. Vakum lantai karpet dari yang terjauh ke terdekat pintu masuk. Selanjutnya lakukan last checking serta clockwise atau unclockwise sambil membawa deodoran dan tutup curtain. Proses selesai, room attendant bersiap meninggalkan kamar. Room attendant mengambil make up room sign dari gagang pintu dan mengunci pintu kembali. Naikkan vacuum cleaner ke troli. Lalu, dorong troli menuju pantry. Langkah selanjutnya adalah melakukan storing. Turunkan vacuum cleaner dan nozzle-nya. Storing semua gas supplies dan amenities dari bagian atas sampai bawah troli. Pindahkan linen kotor ke keranjang. Buang sampah ke tempatnya. Selanjutnya, storing semua alat dan bahan yang berada di carry caddy. Dusting carry caddy, troli dan vacuum cleaner.
kemudian kembalikan ke tempat semula. Pemirsa, bagaimana sajian tayangan video pembelajaran yang sudah kami hadirkan kali ini? Tema yang kami angkat kali ini, menyiapkan kamar untuk tamu, semoga bisa memberikan manfaat khususnya untuk para siswa dan siswi SMK akomodasi perhotelan. Pemirsa, semoga sajian yang sudah kami hadirkan tadi banyak memberikan manfaat khususnya untuk para siswa dan juga siswi SMK akomodasi perhotelan. Jumpa kembali dalam tayangan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.